Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas satu soal saja, yaitu soal cerita tentang persamaan garis lurus. Ini materi kelas 8. Ceritanya begini. Di salah satu kota X di Pulau Jawa, pertambahan penduduk tiap tahunnya selalu tetap. Pada tahun 2016 dan tahun 2021, jumlah penduduk di kota itu berturut-turut 500 ribu orang dan 1 juta orang. Artinya di tahun 2016 ini 500 ribu orang dan di tahun 2021 adalah 1 juta orang. Jumlah penduduk di kota itu pada tahun 2022 adalah... Cara mengerjakannya kita lihat dulu. Dari tahun 2016 ke tahun 2021 itu berapa tahun? 5 tahun ya. Dari selama 5 tahun ini pertambahan atau perubahan jumlah penduduknya sebesar 1 juta dikurangi awalnya tahun 2016 adalah 500 ribu. Sehingga kalau di rata-rata ini tinggal kita bagi 5. Karena ini tadi 5 tahun ya, dari 2016 sampai 2021. Sama dengan 1 juta dikurangi 500 ribu adalah 500 ribu. Dibagi dengan 5 berarti sama dengan 100 ribu. Inilah pertambahan jumlah penduduk tiap tahunnya. Berarti kalau kita tulis misalnya di sini 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2016 kan 500 ribu. Berarti bertambah 100 ribu menjadi 600 ribu di tahun 2017. Di sini menjadi 700 ribu. 800 ribu di tahun 2019, ini 900 ribu. Nah, di tahun 2021 pas benar, yaitu 1 juta sesuai dengan soalnya. Maka di tahun 2022 adalah ya bertambah lagi 100 ribu, 1 juta 100 ribu orang. Ini dia jawabannya. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.